Halo dulur, selamat pagi. Hari ini saya akan cek perkembangan anakan kanari yang berumur 2 hari. Dan kemarin alhamdulillah pagi harinya saya cek telur pertama ini sudah menetas. Kemungkinan besar hari ini telur yang kedua itu juga akan menetas. Biasanya telur kanari itu menetasnya selisih 1 hari dengan telur yang pertama yang sudah menetas. Mari kita cek bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan alhamdulillah, ini telur pertama dan telur kedua ternyata sudah menetas. Itu bekas telur yang menetas atau cangkangnya itu masih di sarang, kemungkinan nanti akan di buang oleh indukannya. Jadi untuk telur kenari itu pada indukan ini menetasnya di hari telur yang dierami selama 13 hari untuk telur pertama, dan hari yang kedua, hari ke-14 telur kedua juga sudah menetas. Jadi setelah telur pertama keluar akan dierami selama 2 minggu, itu pasti ada salah satu telur kenari yang akan menetas. Sekian untuk video hari ini, dan tak lupa lagi untuk makanannya untuk indukan yang sedang meloloh, seperti biasa sawi sendok dan juga telur puyuh. Sekian untuk video hari ini. Jika kalian suka, silakan tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih dan selamat pagi.